فهم کا صدقہ جاریہ فهم صدقہ جاریہ apa itu صدقہ جاریہ kalau kita buat satu kebaikan kemudian meninggal dunia pahala kebaikan itu terus berjalan tahukah ada maksiat jariah ini baru dengar ya ada maksiat jariah apa itu maksiat jariah ini WhatsApp sebab kita bagi senang satu minit ada isi maksiat kita sudah tuntut kita terima dari kawan kita nunggu senang kita bagi lagi orang lain berapa orang tuntut mungkin 1 juta terus kita sudah meninggal dunia dapat dosa sampai hari kiamat itu namanya maksiat jariah hati-hati kalau ada kawan bagi kita WhatsApp tidak sesuai tidak diridai Allah kita sudah salah kita sudah nonton sudah kita tengok sudah kita nampak istighfar tapi jangan bagi ke orang lain sudah cukup dosa kita tapi jangan hantarkan dosa ke orang lain sebab orang lain belum tentu baik belum tentu jamin boleh orang lain itu bagi orang lain bagi orang lain bagi orang lain kita terus mendapatkan maksiat jariah ini semua kehidupan kita membuat iman kita kacau sebab ada handphone sebab ada WhatsApp sebab ada Facebook sebab ada banyak ini yang kita salah guna akhirnya terganggu salat kita terganggu tidak salat terganggu selalu kita nampak di masjid manapun dibagi pengumuman ada masjid masuk pintu masjid karena ada tuliskan mohon matikan handphone betulkah ada orang cakap